Loh, itu dia ngapain tadi lari-lari begitu, si Atros ya? Loh, kok dia ngilang? Wow, udah dikeroyok sama orang, bro. Welcome back to Jeremy Archer Brother. Jadi di video yang kemarin kita telah menciduk salah satu pro player wizard yang bernama Mess. Dan di situ banyak banget yang komen ya guys ya. Kalian pengen melihat wizard yang F2P dan bisa nggak seperti si Mess? Nah, gue nemu nih guys beberapa komen yang bilang kalau ada user wizard yang pro tapi dia F2P ya guys ya. Nickname dia adalah Jolo guys. Oke, dan kita udah janjian ya guys ya untuk MVP-an di jam 6 ya guys ya, di jam 6 waktu dia kan orang Philippines dan dia GMT plus 8 ya guys ya, which is di kita GMT plus 7 itu sekitar jam 5 guys, jam 5 pagi, dan sebentar lagi jam 5 pagi saya belum tidur demi konten ini ya guys ya. Jadi dia meminta kita untuk recordnya di pagi hari karena lebih ada chance dapat MVP-nya, soalnya kalau misalnya siang-siang atau sore-sore atau malam-malam playernya banyak banget dan kemungkinan untuk MVP-nya susah guys, pasti banyak yang nyampahin ya guys ya. Jadi semoga aja kita dapat merecord dia solo MVP-MVP yang lumayan bagus guys, jadi biar kalian juga termotivasi untuk menjadi wizard yang F2P dan bisa pro seperti dia. Oke okay? Jadi dia minta waktu untuk eat breakfast ya guys ya. Oke okay. Katanya minta waktu 20 menit untuk breakfast. Oke okay, siap, kita tunggu ya guys ya. Ngantuk bro, belum tidur. Abis ini gue udah pasti tidur. Udah tadi pas gue lagi live streaming gagal GBNT orang sampai lantai 90. Oke, sebentar lagi double akan spawn ya guys ya, dan semoga aja kita yang dapat tanpa ring yang pahit. Ya ampun, ngapain dia? Lah dia lagi grepe-grepe semua. Woi, lagi di record bro. 10 menit lagi, udah jam 6 pagi ya guys, dan gue belum tidur. Aduh, ngantuk bro. Nah ini dia, akhirnya dia spawn ya guys ya. Semoga kita yang dapet bro. Aduh. Oke. Okay. Wow. Ya ampun, ada naik kan? Weh, jangan nyampe dong. Gila, gue udah nunggu sampai pagi-pagi begini bro. Jangan. Gak, dia gak bakal berani sampai. Gak sampai dia. Ayo, bantai dong. Gila damage-nya. Wess. Akhirnya kita dapat satu MVP. Oke, okay, next Atros ya guys ya. Nah, udah, sudah. Guys, come on. Go. Go, sebelum gua ketiduran. Ketiduran. Lagi report. Ntar judulnya jadi beda ya guys ya. Tukang ciduk lagi nyiduk, ketiduran. Red. Aduh, Atrosnya juga gak ketemu bro. Gak banget ini Atros. Nyam. Mau tidur. Ini kok gak ada ketemu ya Atros ya? Nah ini dia nih. Oh, belum ada yang gebuk bro. Ayo cepetan. Nice. Yes, kita dapat lagi Atrosnya bro. Gila, lihat ya damage-nya ya guys ya. GG bro, satu bola. Satu ini ya. Satu. Ya ampun, ini LK nih hobi banget ya guys, nyapain orang guys. Ini gak boleh dicontoh nih guys, kayak gini nih guys. Astaga, kasihan banget orang udah capek-capek nungguin. Spam. Loh. Itu dia ngapain tadi lari-lari begitu, si Atros ya. Loh, kok dia ngilang? Dikeroyok sama orang bro. Kita bantu judex aja guys ya, biar kita dapat damage. Kita bantu dia damage guys. Ayo dong dapet dong. Gila rame banget ya. Kita salah. Ya dia MVP, kita gak MVP bro. Wah siapa tuh skill 4K? Gekir gagal bro. How about Dark Lord? Oke, ini kita mau bunuh Mr. Ten dulu, guys. Kalau kita ngambil Mr. Ten, kita bunuh Mr. Ten. Nah, ini dia kayak gak apa-apa, guys. Atas kita versi, bro, Mr. Ten-nya.
kill, sebelum ada itu si tukang sampah itu. Kill bro. Saya tinggal dulu dah. Loh, ada yang narik ya? Itu siapa lagi sih? Ya ampun, ini mau dibawa lari kemana coba? Jauh banget bro. Wah gila sih, di sini sih di channel CN2 sih banyak banget tukang sampah ya guys ya. Astaga. Kita bantu Jubex aja deh, kita dah. Sini, Jubex. Ya. Disampain mulu. Wah gila, kasihan banget kita kali. Gila perjuangan gue udah sampai titik satu gini, disampain orang mulu ya guys ya. Bisa jadi konten gak nih? Aduh, kalau terlalu dikit tapi dia juga gak dapet konten. Wih, kita yang dapet. Berkah ya. Karena kita gak curang guys. Oke. Sekarang download ya guys ya. Nah, ini ada bentuknya, downloadnya. Cuma. Tadi sampai lagi sama orang bro. Cuma. Gimana dia berada? Gue ngeliat papaya udah mata gue udah segiwara. Aduh. Ayo, cuma. Giant flywheel. Matamu melemahkanku. Wah, ini udah dapet nih guys. Dark Lord ya. Saat pertama kali kulihatmu dan jujur, dapet. Gantian kita sampaikan mereka bro. Bang enak tuh steel 4K ini ya. Tadi dia nyampein kita, jadi kita yang nyampein balik brother. Lol, balasan dendam bro. Yes, karma is real brother. Oke, sekarang waktunya untuk menciduk ya guys ya. Oke, seperti biasa ya guys ya, kita ciduk dari shieldnya dulu guys. Ini pakai plus 6 Orleans server tier 3 guys. Yap, magic reflect ya, magic damage reflect 20%. Yap, di sini dia pakai Orc Warrior card guys, damage reduction of brute race 20% ya guys ya. Oke, dan di sini harganya 2,8 juta. Nice. Berikutnya dia pakai plus 6 Rope of Cast tier 4 guys. Di sini yap. Seperti biasa ini baju paling bagus buat wizard. Dan intelligent 4 magic attack 18, terus habis itu dia dapat magic 4 guys. CT variable minus 10%. Wow, gila game bro. Ya ini ya guys ya, tier 4-nya nambah magic attack 4% dan dia pakai agave card guys. Magic attack 5% ya guys ya. Itu wajib buat wizard dan harganya 16.900.000. Lebih mahal lagi kalau dihitung sama yang tier ya guys ya. Berikutnya dia pakai plus 8 stone scape tier 1 guys. Oke, tier 1. Dan di sini waduh. Lagi-lagi ya guys ya. Dia ini magic attack nambah 15 dan arcane 4 guys. Magic damage increase 8%. Ini yang paling dicari-cari loh. Dan dia pakai kartunya Wild Rose card yang bintang nambah intelligent 2 ya guys ya. Dan harganya 21.700.000. Berikutnya dia pakai plus 8 stone shoes tier 5 guys. Buset. Magic attack 13 dan arcane 4 lagi ya guys ya. Magic damage increase 8% guys. Dan dia pakai Black Witch card yang bintang guys, nambah magic attack 20, feat 2 dan intelligent 2. Dan harganya 19.700.000. Next dia pakai plus 10 Abdullah tier 4 ya guys ya. F2 pattern niat kayak ini. Dan magic attack di sini nambah 35 dan seperti biasa ya guys ya, karena dia tier 4, kalau misalnya nyampe plus 10 dia nambah magic attack 10% ya guys ya. Dan dia pakai Cyber Beer card, magic attack nambah 3%. Ya, harganya 47 juta. Dia rajin menabung. Berikutnya dia pakai plus 6 Orleans Glove tier 5, guys. Di sini dia dapat enchanted attribute-nya, magic attack 35 dan magic attack yang ininya juga nambahnya seperti biasa ya guys ya, kalau di tier 5 ya guys ya. Zipper Beer card juga guys, 3% magic attack dan harganya 17.700.000. Berikutnya dia pakai Saint Gabriel ya guys ya. Holy damage nambah 3% dan intelligent 4. Dia pakai intelligent yang 4-nya aja guys. Berikutnya dia pakai Devil Wing yang udah nambah magic attack juga ya guys ya. 17 dan Angry Snarl. Angry Snarl-nya nambah magic attack 48 dan harganya 7,5 juta. Berikutnya dia pakai plus 6 monocle ya guys ya. Magic attack nambah 5% dan karena dia plus 6 nambahnya 6% ya guys ya. Horrifying-nya. Dan ini magic attack nambah 41. Nice. Harganya 31 juta. Dan berikutnya dia pakai Coif ya, Coif Polos ya guys ya.
Wave Polos itu magic attack 44 dan dia isi Marduk card guys. Buat gak bisa kena silence seperti biasa. Dan harganya 6,8 juta. F2P sih F2P, tapi kaya banget ya guys ya. Oke, okay, next dia pakai plus 10 Staff of Element Fusion guys. Di sini tier 4. Dan ini bagus banget untuk Meteor Storm. Karena kenapa? Karena kalau Meteor Storm pakai ini dia nambah range damage ya guys ya, 30% dan 40%. Berikutnya dia dapat enchanted attribute-nya Intelligent 7 dan Magic Attack 28 dan Chatter Variable 7,5%. Nice. Dan di sini dia pakai 2 Abysmal Nightcap. Mantap. Harganya hampir 30 juta nih. Nice. Oke, ini untuk statusnya guys ya. Magic Attack dia total 4844 guys. F2P ya, F2P ya ini ya. F2P bro. Gak kayak gue F2P ya, tapi di bawah 3000 ya guys ya. F2P terniat. Nah, di sini dia ada equip cadangan ya guys ya. Plus 10 Wizardry Staff tier 4 guys. Dan enchanted attribute-nya Magic Attack 17, Intelligent 7 dan Magic 4 guys. CT minus 10%. Di sini dia pakai Hydra Card 2. Berarti ini yang buat PvP ya guys ya. Bagus buat PvP. Harganya 44.500.000 Zeni. Oke, berikutnya dia punya cadangan sepatu guys. Plus 6 Crystal Pumps. Ini sepatu Cinderella guys. Intelligent 5 dan Magic Attack 3% guys. Ini kayaknya bagus kalau pas dipakai lagi PvP-an ya guys ya. Karena dia CT variable-nya udah minusnya banyak dari ini, enchanted attribute-nya. Arcane 3, magic damage increase 6%. Harganya 18 juta, bro. Wow. Nice. Jadi buat kalian semua yang mau ngecek YouTube dia, juga bisa langsung mampir aja ke YouTube-nya guys ya. Casual Gamer guys, nanti saya taruh link-nya di bawah. Oke, jadi saya lagi coba request dia untuk membandingkan ya guys ya. Kebetulan kan dia kan punya plus 10 Wizardry Staff dan Element Fusion ya guys ya. Nah, kita lihat damage-nya sakitan yang mana untuk Metal Storm. Walaupun udah pasti sakitan si Element Fusion ya guys ya. Cuma kita mau lihat aja perbandingannya jauh atau tidak. Siapa tahu kalian yang Wizard user bingung mau beli yang mana staffnya, oke? Okay? Nah, ini adalah damage untuk Wizardry Staff ya guys ya. Kenanya 210.000. Nice. Saya kayak baru nginjek 70.000 ya udah bangga banget ya guys ya. Dia 210.000. 3 kali lipatnya saya bro. Oke, okay, next yang Staff of Element Fusion ya guys ya. Kita lihat seberapa jauh perbandingannya. Keluarlah kau, bakso panas. Wah, 270.000, lebih jauh lagi ya guys ya. Jadi perbandingannya hampir 60.000. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini guys. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi sorry kalau saya ngebawainnya agak-agak kurang bersemangat, karena saya ngantuk banget ya guys ya. Buat kalian semua yang masih mau nge-request, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, langsung aja komen di bawah ya guys ya. Siapapun yang request akan saya masukkan ke dalam notes. Dan saya akan usahakan sebisa mungkin, secepat mungkin saya selidiki dan saya ciduk mereka, oke? Okay? See you guys in the next video! Oh, kira gue bisa tidur. Gue mau bersetubuh dulu dengan bantal ya guys ya. Good night everyone.